Perjalanan wakil tunggal Malaysia, Johor Darul Takzim, JDT, dalam Liga Juara-Juara Asia, ACL tamat di peringkat 16 terakhir, selepas tewas 0-5 kepada kelab Jepun, Urawa Red Diamonds, di Stadium Saitama Jepun, Jumaat. Gawang yang dijaga Kapten Harimau Selatan, Farizal Malias itu, dibolosi seawal minit ke-8 menerusi sepakan penalti dari Alexander Scholes dan David Mobert berjaya meledak gol kedua serta ketiga pada babak pertama. Manakala bersambung babak kedua, JDT terus menjadi lauk skuad The Reds apabila pasukan tuan rumah berjaya menjaring dua gol lagi menerusi Kasper Jangka pada minit ke-84 dan 91. Bukan sahaja memusnahkan harapan JDT untuk kekal beraksi di kejohanan ACL, kekalahan itu juga ditanggung bersama penyokong setianya. Usia perlawanan, rata-rata penyokong JDT mengucap tahniah kerana berjaya sehingga ke pusingan 16 terbaik dan ada juga yang memberi komen-komen seperti pengadil berat sebelah. Berikut adalah 3 talking point yang menjadi bualan penyokong bola sepak usai perlawanan pusingan kalah mati JDT menentang Urawa Red. Pertama, pengadil berat sebelah. Hangat diperkatakan apabila pengadil perlawanan itu dilihat seakan berat terhadap pasukan pelawat dan lebih memihak kepada Urawa Red. Mana tidaknya, keputusan pengadil kepada pemain JDT dilihat berat sebelah kerana pull yang dilakukan sering mendapat tiupan whistle. Manakala pemain lawan tidak mendapat tiupan pengadil, walhal, pull itu sama seperti yang dilakukan oleh Harimau Selatan. Terbaik JDT, permainan yang bagus, jika bukan disebabkan ref. Kalah menang adat permainan. Bila ref Australia ini yang sentiasa berat sebelah adili permainan, macam itulah hasilnya. Memang nampak sangat players JDT down daripada awal, dengan sikap pengadil ni. Jika sikit body contact pun salah, bukan bola sepak namanya tu. Kesilapan players Urawa pula ref buat tutup mata sahaja. Tak mengapa JDT, cuba lagi di masa hadapan. Syabas, ujar Samad Sofian. Chris Beath adalah pengadil Australia yang pernah memberikan kad merah kontroversi kepada dua pemain Malaysia semasa menentang Hong Kong pada tahun 2017, kini mengadili perlawanan JDT menentang Urawa Reds. Kedua, penalti. Sepakan penalti yang diberikan oleh pengadil hangat dibincangkan dalam kalangan penyokong kerana dilihat pada minit ke-6 sentuhan tersebut dikatakan memihak kepada penjaga gol JDT, namun pengadil bertindak memberi sepakan penalti dan layangan kad kuning tanpa berbincang dengan penjaga garisan. Perlawanan pertama Farizal Fulke. Memang berat sebelah pengadilnya. Kena kad kuning minit ke-6 pula itu, kata Alif Dinial. Dan ketiga, gol seawal minit ke-8, jatuhkan moral pemain. Siapa yang tidak kecewa, apabila gawang dibolosi seawal minit ke-8, dan bagi penyokong perkara itu yang mula menjatuhkan moral pemain sehingga whistle terakhir berbunyi. Sepakan penalti dari Alexander Scholes itu mula membawa semangat terhadap pemain Urawa Reds untuk meledak gol, sementara JDT seakan bermain dengan moral yang rendah. Tak dinafikan, moral pemain jadi down, tapi tahniah JDT. Anda sudah buat yang terbaik. Pasal pengadil itu, tiada komen, tapi kalau boleh, berilah peluang kepada penjaga gol simpanan, komen Afizah Miswan, sambil merujuk kepada persembahan Farizal Malias.